saya selaku perwakilan dan juga juru bicara dari rekan-rekan juga mengakui bahwa benar adanya dari kejadian video yang viral tersebut, yang terekam di dalam video adalah saya dan rekan-rekan. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan berinisiatif untuk hadir dan mengklarifikasikan hal tersebut. Dan saya intinya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Satuan Paspamres dan jajaran anggota yang sedang bertugas pada saat kejadian berlangsung. Tidak ada sedikit pun niatan kami untuk merusak citra baik Paspamres di mata publik, dan juga tidak ada niatan kami untuk mengancam VIP yang berada di area Ring 1.